Saudara Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar patroli dan upacara bendera di salah satu pulau di kawasan Kepulauan Widi. Selain meningkatkan status keamanan, langkah ini dilakukan tak lama setelah kabar kemunculan Kepulauan Widi di salah satu situs lelang. Sebanyak satuan setingkat peleton atau SST dikerahkan untuk melakukan patroli di kawasan Kepulauan Widi. Selain melakukan patroli dan upacara bendera, jajaran Kodim 1509 juga melakukan perbaikan rumah singgah nelayan. Bahwa kepulauan tersebut masih dalam pemantauan kami, masih dalam pembinaan kami, sehingga tentunya ini merupakan kode keras bagi seluruh pihak, khususnya negara-negara asing yang ingin mencaplok wilayah tersebut, bahwa kami masih tetap menjaga kedaulatan negara ataupun wilayah Kepulauan Widi tersebut sampai tetes darah.